ini kita bisa menghadiri acara sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Madura dalam rangka Bis Natalis ke-8 dan penandatanganan nota kerjasama dengan tema Poltera Kuat Menguatkan Indonesia. Tentunya selawat salam semoga tertuang limpahkan kepada tujuan Nabi Besar Muhammad Besalam beserta warga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin, tentunya kami sebagai kepala daerah Kabupaten Sampang sangat berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa kampus Poltera berlokasi di Sampang. Ini kesempatan kita dan kami apresiasi karena saya tahu dulu waktu dibangun Poltera 2010 ini masih zamannya Pak Nur Cahyo Bupati. Kami selalu sharing waktu itu dalam bilang karena dari 4 kabupaten ini oleh Kementerian Pendidikan Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai lokasi Poltera. Warga Sampang tentunya wajib bersyukur dan warga Madura tentunya juga wajib bersyukur karena inilah satu-satunya Poltera di Madura. Tadi disebutkan juga oleh Bapak Direktur bahwa lulusan Poltera banyak yang tidak bisa disalurkan. Tentunya kami sedikit memberi motivasi kepada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang baru saja kemarin wisuda. Kami berangkat ke Jakarta, ini pengalaman pribadi. Kami berangkat ke Jakarta tidak pernah punya pendidikan tentang teknik, mekanikal, elektrikal maupun welding. Kami berangkat begitu saja karena memang kami merantau waktu itu. Tapi suatu saat ketika kita mulai membuka usaha kecil-kecilan, kami dengan besi waktu itu. Dari besi yang ada, bahan yang ada, kita mencoba bagaimana besi ini menjadi besi yang kita bisa jual dan mahal nilainya. Tentunya kami waktu itu kita mencoba belajar welding, ngelas. Karena di sini ada jurusannya ya. Welding termasuk elektrikal. Sampai waktu itu kita punya perusahaan consumable, toko consumable. Dari itu kita mencoba bagaimana supaya kita bisa supply ke PLN. Akhirnya setelah perjuangan bagaimana tadi disebutkan juga oleh Pak Direktur, kita jangan cuma berpikir bagaimana kita menjadi kerja, tapi bagaimana kita berinovasi menjadi pengusaha. Itu kira-kira Pak Direktur. Itulah usaha kami dan alhamdulillah tahun 2007 kami menjadi rekanan PLN. Yang buat tower suket itu saya itu. Ada 7 perusahaan Indonesia, salah satu punya saya. Selain Bukatan. Dari besi tua menjadi besi yang bisa kita supply ke PLN. Jadi jangan sampai karena saudara-saudara sekalian baru saja kami beli sudah tidak punya modal atau yang lain-lain karena berpikir cuma ingin bekerja tapi tidak punya inovasi, itu inovasi. Anda sekarang sudah diberikan ilmu untuk bagaimana melakukan inovasi menjadi pengusaha. Saya harap alumni Poltera tidak boleh jengkel, harus menjadi seorang petarung bagaimana mencapai satu kesuksesan. Yaitu prinsip tadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas Bis Natalis ke-8 kepada Poltera Negeri Madura. Tentunya insya Allah ke depan kami siap bersinergi. Apa-apa yang menjadi kendala di Poltera kami siap membantu. Insya Allah kebebasan tahun besok selesai, jangan ditagih terus. Mungkin nanti pengembangan ke selatan kemarin disebut juga, itu sudah menjadi pemikiran kami bagaimana kalau kita ke selatan ini kita jadikan wisata mangrove.
sepakat kami kemarin sudah bicarakan itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.